keluar dari Monas ini, kawasan Monas, kemudian kita ke jalan ke arah JPO Karet Sudirman. Jakarta begitu nyaman bagi warga Jakarta ya. Saya bertiga ya. Ini mau ke istana nih, mau ke istana. Kominfo. Ya, balik lagi di sini, Pak. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Kusnun Jola. Saat ini berada di Jakarta dan akan melakukan perjalanan, jalan-jalan lah, jalan-jalan di kawasan Istana Merdeka ya. Keluar dari Monas ini, kawasan Monas, kemudian kita ke jalan ke arah JPO Karet Sudirman. Namun melewati beberapa tempat-tempat istimewa menurut saya. Yang pertama Istana Merdeka. Kemudian juga melewati Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada Menkominfo, Kementerian Kominfo. Dan juga perkantoran-perkantoran pemerintah yang lainnya. Yang pasti jalan-jalan ini sekalian melihat nih suasana-suasana. Ini hari Minggu ya, hari libur. Tanggal 18 Februari 2024. Coba jalan kaki atau walking lah ini ya. Walking ke arah Sudirman. Tepatnya di JPO Sudirman. Di sana banyak ada acara Car Free Day. Jadi tidak ada kendaraan di sana. Nah, melewati kawasan Monas dulu ya. Istana, kemudian beberapa perkantoran pemerintah, kementerian gitu ya. Namun juga ada pemberitahuan tentang tidak boleh melewati Jalan Gajah Mada, Jalan Hayamuruk karena ada progres MRT ya. MRT fase 2, CP202. Nanti kita akan lihat ya dalam perjalanan ini. Jadi sambil lihat-lihat ada Kementerian Dalam Negeri ya tadi ya. Kita lewat juga Kementerian Dalam Negeri. Ini juga ada, pokoknya baguslah sepanjang perjalanan ya. Jakarta begitu nyaman bagi warga Jakarta ya. Kita saksikan hingga akhir karena sambil jalan ini kita mau lihat sarapan dulu ya, sarapan di Jalan Abdul Muiz sana. Kemudian setelah itu naik taksi menuju JPO Karet. Oke, terima kasih Sobat Kusnun Jola yang terus menonton bersama saya, dan saat ini masih jalan kaki ya, masih terus jalan kaki ya. Bagi sahabat Kusnun Jola yang sudah sering melewati jalan ini berkendara pastinya ya, tentu sudah tidak asing lagi. Namun kali ini memang sengaja, tentu sudah tidak asing lagi. Namun kali ini memang sengaja saya bertiga ya, bertiga dengan istri, dengan Sanjaya, untuk coba jalan kaki dan melihat-lihat view pemandangan di kawasan istana ya. Oke. Okay. Wah. Jalan Medan Merdeka Utara. Ini mau ke istana nih, mau ke istana. Ada enggak ya Pak Jokowi di sana ya? Ini di seberang Istana Merdeka yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara. Istana. Ini karena masih pagi ya, jadi kelihatan agak mendung ya. Belum kelihatan matahari ini di Jakarta ya. Ini sebelum menyeberang ke jalan sebelah ya.
sebelah kiri. Kita lihat, nah, di sini kita menyeberang dulu. Lanjut perjalanan ke arah tempat jualan sarapan ya. Sarapan di Jakarta. Ya, soalnya hari-hari ini belum ada ya, belum ada yang jualan di kawasan Monas. Jadi kita ke arah Jalan Sudirman, ke arah Jalan Sudirman nanti di Abdul Muiz ini kita akan cari sarapan ya, pasti ada yang jualan bubur ayam atau apalah pagi-pagi ya. Nanti setelah itu kita lanjut naik taksi menuju JPO Karet Sudirman. Ya, karena ini hari Minggu, anggaplah ini jalan kaki ya, olahraga pagi ya. Ini Mahkamah Konstitusi, di sebelahnya ada Kementerian Kominfo. Nah, ini di sini dekat perkantoran ini ada bubur ya. Oh, di sini sudah selesai sarapan. Sudah selesai sarapan dan selanjutnya kita naik taksi ya ke Jalan Sudirman atau ke arah JPO Karet. Ya, mudah-mudahan nih driver taksinya tahu ya JPO Karetnya. Saya cuma lihat maps tadi. Mudah-mudahan sampai di sana apa tidak salah nanti salah jalannya. Yang pasti sampai jam 10 kalau tidak salah itu tidak ada kendaraan di kawasan JPO Karet ya. Jadi ada car free day hari Minggu. Oke, terima kasih sobat Kusnunjola yang terus menonton channel ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan terus ikuti perjalanan ini ya, jalan-jalan di Jakarta. Akan ada video lagi setelah ini dan tentunya semoga kita semua tetap sehat dan terus dapat beraktivitas lebih baik lagi. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next videos. Wow, tampaknya Bapak salah masuk nih Pak. Jadi harus putar balik nih. Udah kelewat tuh gang yang menuju JPO Sudirman. Saya juga cuma lihat map sih Pak. Coba balik lagi Pak, balik lagi. Apa lewat sini aja terus ya, terus kemudian keluar lagi gitu. Tampaknya Bapak kelewatan tadi arah ke JPO-nya. Memang ada larangan sih kendaraan karena ada car free day ya, belum ada kendaraan yang boleh masuk di sana, terutama yang roda 2 dan roda 4. Saya pernah ke situ. Ya, balik lagi di sini Pak. Betul. Terima kasih ya Pak, sopir. Membernya.